tekanan dan arahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Yang pertama, selalu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa dan berdoa sebelum melaksanakan tugas. Kedua, jalin kerjasama yang aktif antara instansi atau stakeholder terkait karena tujuan kita adalah sama untuk melayani masyarakat. Ketiga, jaga keselamatan kesatuan, baik keselamatan pribadi dan kehormatan istri dalam melaksanakan tugas. Empat, wujudkan pelayanan aparat negara yang humanis, hindari sikap arogansi, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lima, laksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Ingat bahwa saat ini kita sedang melaksanakan pengamanan tahap pilkada serentak. 6. Hindari kegiatan atau perilaku yang menjadi trigger atau pemicu yang dapat menimbulkan gangguan kamtimas. Demikian amanat saya, semoga Allah Tuhan salam senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat bertugas.